Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta, Lagi banyak slang dia. Aku yang Jawa ni pun tak tahu rupanya ada banyak slang ni, Jawa ni. Kalau aku dengar ni, enggak tahulah bisa faham apa enggak kan. Assalamualaikum geng, welcome back to my channel Lady Zainuri TV. Dan aku berterima kasih banget-banget untuk kalian yang sentiasa mendukung aku, sentiasa menonton video-video aku. Dan aku akan mendoakan kalian semua sentiasa dalam keadaan yang aman, sihat, amin. Gak lupa juga geng, untuk kalian yang baru di YouTube ataupun baru di channel aku ni, tolong geng, subscribe. Sebab apa? Subscribe itu gratis geng. Like, share video-video aku dan yang paling penting geng, tekan tombol loncengnya untuk menonton video-video terbaru aku. Like, comment, and subscribe. Dan geng, seperti biasa hari ini aku akan buat satu reaction video yang mana ramai, sangat ramai request aku untuk react video ni. Video dia berjudul 10 bahasa daerah dengan penutur terbanyak di NKRI, Negeri Kesatuan Republik Indonesia. Memang ramai yang nak create video ni. So untuk tahu lebih lanjut tentang apa video ni, mana daerah yang dengan penutur terbanyak ni, yuk nonton aku react. Yo geng. Halo halo hai sahabat angka dan data channel dimanapun anda berada. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas tentang 10 logat bahasa daerah paling populer di Indonesia. Jangan lupa subscribe dan bunyikan bell-nya agar tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel kami. Langsung saja. Angka and 10 data channel. Bahasa Betawi dengan jumlah penutur mencapai 2,7 juta jiwa. Oke, Betawi. Bahasa Betawi adalah bahasa yang dituturkan oleh suku Betawi di wilayah Teluk Jakarta, ibu kota bisnis dan perindustrian Jakarta. Indonesia. Bahasa ini merupakan anak dari bahasa Melayu. Bahasa Betawi merupakan bahasa kreol atau pencampuran yang didasarkan pada bahasa Melayu pasar yang ditambah unsur bahasa Sunda, Jawa, Bali, Tiongkok, bagian selatan terutama Hokkien, Arab dan Eropa terutama Belanda dan Portugis. Tidak ada struktur baku dalam bahasa ini yang membedakan dengan bahasa Melayu, karena bahasa ini berkembang secara alami. Dan menurut sensus tahun 1993, penutur bahasa Betawi mencapai 2,7 juta jiwa. Oh, oke. Bahasa Betawi ini macam bahasa campuran gitulah kan? 9. Bahasa Bali. Oh, oke. Dengan jumlah penutur mencapai 3,33 juta jiwa. Oh. Menjadikannya sebagai bahasa yang paling banyak digunakan dan yang paling dikenal di Indonesia. Bahasa Bali merupakan bahasa yang dituturkan oleh masyarakat di Pulau Bali, Pulau Lombok khususnya bagian barat, dan sedikit ujung timur Pulau Jawa. Di Lombok, Nusa Tenggara Barat, bahasa Bali dituturkan terutama di sekitar kota Mataram. Sedangkan di Pulau Jawa, dituturkan di beberapa desa di Kabupaten Banyuwangi. Bahasa Bali memiliki berbagai macam dialek, diantaranya dialek dataran rendah Bali yang termasuk Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, Badung, dan dataran tinggi Bali yang termasuk dalam Bali Aga dan Nusa Penida. Oh, jadi di Lombok pun menggunakan bahasa Bali ya? Oke. 8. Bahasa Aceh. Aceh. Dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. 3,5 juta. Bahasa Aceh merupakan bahasa yang dituturkan oleh suku Aceh yang terdapat di pesisir, sebagian pedalaman, dan pulau-pulau di utara Provinsi Aceh. Oh, okay. Namun tidak semua wilayah Provinsi Aceh menggunakan bahasa ini. Oh, tak semua. Mereka diantaranya yaitu 3 kecamatan di Aceh Timur yang menggunakan bahasa Gayo, dan 1 kecamatan di Aceh Barat Daya yang menggunakan bahasa Kluet. Bahasa Aceh memiliki beberapa dialek diantaranya dialek Banda Aceh, Baru, Bueng, Daja, Pase, Pidi, yang termasuk Pedir Timur, oh, dan banyak. Tunong. Bahasa Aceh aja banyak dialek kan?
Okey, bahasa Aceh tu satu je lah bahasa dia kan. Rupanya dialek ni pun ada banyak. Okey. 7. Bahasa Banjar. Banjar dengan jumlah penutur mencapai 3,5 juta jiwa. Hmm. Masih dari rumpun Austronesia, bahasa Banjar merupakan bahasa asli suku Banjar yang berdiam di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan. Bahasa Banjar termasuk ke dalam bahasa daerah yang paling banyak digunakan di Indonesia, yakni sekitar 3,6 juta jiwa, sehingga menjadikannya sebagai bahasa peringkat ketujuh terpopuler dan yang paling terkenal di Indonesia. Bahasa ini memiliki dua dialek utama, yaitu dialek Kuala dan Hulu. Dialek Banjar Kuala dituturkan oleh penduduk Banjarmasin, Martapura, dan Pelaihari. Sedangkan dialek Hulu dituturkan oleh penduduk di daerah Hulu Sungai. Oh, tengok macam Banjar ni ada dua dialek je. Macam Aceh tadi ada banyak dialek. Ni apa pula? 6. Bahasa Bugis. Bugis pula. Dengan jumlah penutur mencapai 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis adalah salah satu rumpun bahasa Austronesia yang digunakan oleh sebagian besar masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan. Mulai dari Kabupaten Maros, Pangkep, Baru, Parepare, Pinrang, sebagian Endrekang, sebagian Majene, Luwu, Sidenrang, Rapang Sopeng, Wajo, Bone, Sinjai, Bulukumba, dan sebagian Bantaeng. Menurut sensus tahun 1991, bahasa ini dituturkan oleh sekitar 3,6 juta jiwa. Bahasa Bugis memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek Bone, Pangkajene Kepulauan, Camba, Sidra, Pasangkayu, Sinjai, Sopeng, Wajo, Baru, Sawito, dan Luwu. Banyak juga dialek dia. 5. Bahasa Musi. Dengan jumlah penutur mencapai 3,93 juta jiwa. Bahasa Musi adalah bahasa yang digunakan beberapa suku di sepanjang hulu dan hilir Sungai Musi. Di antaranya adalah suku Belide, Plakitan, Lematang, Musi Banyuasin, suku Musi, Palembang, Panesak, dan Rawas. Bahasa ini juga digunakan oleh penutur bahasa lain seperti penutur bahasa Komering sebagai bahasa perdagangan. Beberapa dialek diantaranya Pegagan, Musi Sekayu, Penukal, Kelingi, dan Rawas. Bahasa ini termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Ciri khas bahasa Musi adalah dialek Melayu dengan akhiran E, seperti menyebut ember, mirip dengan bahasa Bangka dan bahasa Betawi. Tapi aku enggak pernah dengar lah bahasa Musi ini, geng. 4. Bahasa Minangkabau. Minang. Dengan jumlah penutur mencapai 6,53 juta jiwa. Oh, banyak, 6 juta. Bahasa Minangkabau atau Minang merupakan salah satu bahasa Melayu Polinesia dari rumpun Austronesia. Bahasa daerah ini dituturkan oleh masyarakat di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau khususnya bagian barat, Provinsi Jambi khususnya bagian utara, Provinsi Bengkulu, serta Negeri Sembilan Malaysia. Secara historis, bahasa Minang meliputi bekas wilayah kekuasaan Kerajaan Pagaruyung yang berpusat di pedalaman Minangkabau. Bahasa Minangkabau memiliki banyak sekali dialek, diantaranya bahasa Minangkabau Baku, yaitu dialek Padang, Mandailing Kuti Anye, Padang Panjang, Pariaman, Ludai, Sungai Batang, Kurai, Kuranji, Salim Paung Batu Sangkar, dan Rao-Rao Batu Sangkar. Di mana ini? 3. Bahasa Madura. Madura. Dengan jumlah penutur mencapai 16,6 juta jiwa. 16 juta. Bahasa Madura adalah bahasa yang digunakan oleh suku Madura di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur. Bahasa Madura tercatat biasa digunakan oleh 16,6 juta lebih warga di seluruh Indonesia. Bahasa Madura paling banyak digunakan di Pulau Madura, Pulau Jawa khususnya ujung timur, atau di kawasan yang disebut kawasan Tapal Kuda, terbentang dari Pasuruan, Surabaya, Malang, sampai Banyuwangi, Kepulauan Masalembo, hingga Pulau Kalimantan. Di Provinsi Kalimantan Barat terpusat di kawasan Sambas, Pontianak, Bengkayang, dan Ketapang, sedangkan Kalimantan Tengah Ketapang terkonsentrasi di Palangkaraya, Kapua, dan Kota Waringin Timur. Namun kebanyakan generasi muda Madura di kawasan Kalimantan sudah hilang penguasaan terhadap bahasa ibu mereka.
Bahasa ini dipengaruhi oleh bahasa Jawa, Melayu, Bugis, dan Tionghoa. 2. Bahasa Sunda, dengan jumlah penutur mencapai 42 juta jiwa. Bahasa Sunda adalah sebuah bahasa dari cabang Melayu Polinesia dalam rumpun bahasa Austronesia. Bahasa ini dituturkan oleh setidaknya 42 juta orang dan merupakan bahasa ibu dengan penutur terbanyak kedua di Indonesia setelah bahasa Jawa. Bahasa Sunda dituturkan hampir di seluruh provinsi Jawa Barat dan provinsi Banten, serta provinsi Jawa Tengah khususnya wilayah barat di Kabupaten Brebes dan Kabupaten Cilacap, serta sebagian kawasan Jakarta dan seluruh provinsi dan luar negeri yang menjadi daerah urbanisasi suku Sunda. Bahasa Sunda memiliki beberapa dialek, diantaranya dialek barat yaitu Banten Selatan, dialek utara Bogor, dialek selatan atau dialek Priangan Bandung, dialek tengah timur Majalengka, dialek timur laut Kuningan, dan dialek tenggara yaitu Ciamis dan sekitarnya. Nomor 2 paling banyak. 1. Bahasa Jawa, dengan jumlah penutur mencapai 100 juta jiwa. Jauh, bisa. Inilah dia bahasa yang paling populer dan paling banyak digunakan di Indonesia. Jawa, kan? Bahasa Jawa menempati urutan pertama sebagai bahasa yang paling banyak digunakan di Indonesia. Di mana populasi yang mendominasi hampir di semua wilayah di tanah air menjadi ciri khas warga yang berada di Pulau Jawa bagian tengah, Jawa bagian timur, dan Yogyakarta. Data terakhir menunjukkan jika ada 100 juta jiwa pengguna bahasa Jawa di tanah air. Bahasa Jawa sendiri memiliki beberapa dialek atau aksen yang khas di setiap daerah, di kabupaten, di provinsi, Jawa Tengah maupun Timur, diantaranya dialek Banyumas, Blora, Brebes, Bumi Ayu, Cirebon, Kedah, Madiun, Malang, Pantura Timur yaitu Jepara, Rembang, Demak, Kudus, Pati. Kemudian Pantura Jawa Timur yaitu Tuban, Bojonegoro, dan Pekalongan, Semarang, Serang, Surabaya, Surakarta. Lagi banyak slang dia. Aku yang Jawa ni pun tak tahu rupanya ada banyak slang ni, Jawa ni. Kalau aku dengar ni, enggak tahulah bisa faham apa enggak kan. Gal, hingga negara Suriname. Okey geng, itulah dia video reaction aku yang menceritakan tentang 10 bahasa daerah dengan penutur terbanyak di NKRI ataupun di Indonesia lah kan. Dan aku enggak pasti adakah di Indonesia ni ada 10 bahasa ini saja ataupun mungkin ada bahasa lain yang tak termasuk dalam video ni. Mungkin bahasa tu penuturnya tak banyak seperti yang dalam video ni kan. Tapi aku enggak pastilah. Tapi yang pasti ini 10 bahasa inilah. Dan yang ada satu tadi bahasa apa yang aku enggak pernah dengar. Bahasa Musi ke apa tadi kan. Itu aku enggak pernah dengar. Macam lain bahasa Minang, Jawa, Aceh, bahasa Sunda, Madura semua tak pernah dengar dah. Dan di Malaysia juga ramai yang datang ke Malaysia ni ada di kalangan mereka Jawa, Minang, Madura, Sunda. Jadi kebanyakannya aku pernah dengar. Bukanlah aku faham, memang aku enggak faham lah. Yang faham mungkin bahasa Jawa lah yang mereka tuturkan kan. Tapi bahasa lain tu aku enggak faham, tapi aku pernah dengar. Dan kalau aku dengar tu mungkin aku dapat kenal pasti itu bahasa apa. Macam dicakap yang ni, okey, ni bahasa Minang. Mungkin aku enggak faham lah, tapi aku tahu itu bahasa Minang. Itulah kan. Tapi itulah kelebihan kalau di negara kita ni mempunyai berbilang kaum. Jadi bahasanya pun pelbagai. Jadi ada kelebihan juga kita dapat pelajari bahasa-bahasa kaum lain. Macam contohnya aku di Malaysia ni menggunakan bahasa Melayu dan aku juga orang Jawa, jadi aku dapat bercakap dengan bahasa Jawa dan juga boleh bercakap bahasa Inggeris ataupun aku bisa belajar dengan temanku bahasa Minang dan Aceh. Aku di sini juga ada mempunyai teman kaum Aceh dengan Minang ada. Ikan pontong. Ikan apa? Cuma mungkin belum sempat belajar dengan diorang lah bahasa Minang dengan Aceh tu. Okey geng, terima kasih sudah menonton video aku daripada awal sampai habis. Terima kasih banget yang belum subscribe, tolong geng subscribe sebab apa? Gratis je geng. Kita jumpa aku lagi dekat next video, okey? Assalamualaikum.